Jadi saya melihat kenapa si lelaki kok kasar sekali. Dan itu saya selalu menghapus informasi. Jadi memang dari kecil saya memang udah kurang kasih sayang ya. Jadi kan ada sebagian orang yang dia seperti itu karena tekanan. Karena dia memang mau hidup yang mewah. Ada, tapi saya bukan seperti itu karena memang background saya. Kelas seminggu saya udah keluar dari rumah, saya hamil. Waktu masuk bulan ketiga, baby saya ini diambil sama Tuhan. Jadi saya punya ectopic pregnancy. Jadi itu buat saya terpukul sekali. Itu udah berumur sebenarnya kayak 2 tahun setengah. Minta waktu nggak? Kalau fokus yang benar-benar saya nggak itu sama sekali nggak pernah berhubungan sama laki-laki? Sama sekali. Nggak merasa ada rindu dengan belayan laki-laki itu? Kadang-kadang iya. Karena perempuan itu kan beda kan? Nggak gelisah itu nggak terlampiaskan? Ya itu kan. Malah karena saya sudah membentengi.